Hi. Let me introduce myself. My name is Wildan Al-Haikal. Just call me Haikal. I was graduated from IDEA Indonesia batch May 2019. Halo, perkenalkan nama saya Aden Faisal. Saya graduate dari IDEA Indonesia tahun 2020 di batch 23. Halo, perkenalkan nama saya Miftahul Dimas Sanjaya. Bisa dipanggil Dimas. Saya alumni batch 19 Mei. IKAPI adalah Ikatan Keluarga Alumni Perhotelan IDEA Indonesia, di mana semua alumni kita biasanya kumpul bareng, ngadain acara bareng. Contohnya nih, kita ngadain buka bersama, main futsal bareng, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial bareng gitu. Selain itu, IKAPI juga sering memberi motivasi dan sharing-sharing kepada anak-anak IDEA Indonesia. Hal yang paling berkesan selama belajar di IDEA Indonesia adalah dari sistem pembelajarannya yang menggunakan sistem asrama. Jadi di situ rasa kekeluargaan kita sangat erat. Kemudian setiap hari kita diharuskan menggunakan belajar bahasa Inggris, trying to speak in English every day, every time, and everywhere. Kemudian IDEA Indonesia sudah punya edutel sendiri, so kita bisa belajar di hotel sendiri. Dan nanti setelah lulus dari IDEA Indonesia, kita ready to work. Sangat antusias karena adik-adik itu juga ingin tahu tentang IKAPI dan tentang perhotelan yang ada di Indonesia. Pesan untuk adik-adik angkatan 29, tetap semangat belajar di IDEA Indonesia karena IDEA Indonesia adalah tempat terbaik perhotelan di Indonesia. Tetap menjadi diri sendiri dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik yang ada di IDEA Indonesia. Terima kasih. Well, buat adik-adik yang baru lulus SMA kemudian bingung mau ngelanjut kemana, so let's join to IDEA Indonesia, karena di IDEA Indonesia kita diberikan pendidikan secara singkat, dijamin kompeten dan siap bekerja, dan dijamin kerja 100%.